Oke guys, teman-teman kan sudah tahu tentang hero baru di Mobile Legends. Ya namanya hero-nya itu Zilos. Nah, beberapa hari kemarin gue sempat beli hero ini guys. Dan banyak bilang hero ini agak gak terlalu sip kalau main untuk battle guys. Dan ternyata kemarin-kemarin gue baru dapat build item yang cocok untuk nih hero guys. Dan waktu itu kerekam di reply. Kita lihat guys. Pernah saya coba nih hero Hilos, saya kasih banyak item armor dan ternyata gak sama sekali gak terlalu berefek guys. Kemudian saya kasih item attack dan biasa, dan terakhir ini waktu saya coba saya kasih banyakin item mana sama HP regen. Karena seperti yang diketahui skill 2 hero Hilos ini, ketika mana lu habis maka yang diambil itu adalah nyawa lu. Oleh karena itu nih hero harus punya mana yang banyak dan HP yang banyak agar dapat spam skill guys. Dan waktu pertama main ini saya agak bingung guys, pakai item apa. Dan waktu itu juga koneksinya agak lemot guys. Seperti pengalaman saya waktu main Dota 2 itu, kalau di game Dota 2 kan ada beberapa hero yang bisa spam skill. Seperti contohnya itu Drow Ranger guys. Kalau di Dota 2 kan harus dibanyakin skill mana biar waktu skill pertamanya itu dia dapat melakukannya terus terusan. Jadi saya dengan inspirasi hero itu saya pakai build item yang bersama. Dan ini saya waktu saya coba skill duanya, ketika mananya tinggal dikit HP-nya yang dikerokotin guys. Kalau dilihat-lihat attack-nya itu gak terlalu besar guys ini hero. Normal lah attack-nya. Yang paling diandelin itu yaitu tadi mana sama health point-nya. Gak nge-lag waktu itu guys. Ini waktu beli itemnya guys. Tapi kalau teman-teman pakai ini hero ini bisa juga waktu buat kayak ini guys. Saya pakai skill 2 buat ngerobotin nyawanya. Lumayan damage guys. Dan ya dapat guys. Kita spam skill 2. Bantu Roger-nya guys. Skill ultinya seperti dia dapat ningkatin speednya temen guys. Lihat HP-nya dapat kurang, dapat assist guys. Ya seperti kebanyakan hero lain, kalau hero tank tuh biasanya kelebihannya memang armor terkadang. Tapi skill satunya itu lumayan berguna guys nih hero.
Lancelotnya perhatian tuh kak guys. Kita fokusin buat farming guys, karena item magic itu kebanyakan banyak yang lumayan mahal guys. Kita coba guys bantu teman kita guys. Kita lakukan spam skill guys. Meskipun nyawa jadi taruhannya. Kita kasih kecepatan speed kepada teman. Ya. Dapat assist lagi tuh guys. Saya mau tes HP-nya kekurangnya berapa sih guys kalau keluarin skill 2 nya ini guys. Your team destroyed a turret. Stay near to me. You shall become stronger. Tapi kalau menurut gue sih semua hero itu tergantung yang make tuh guys. Hero yang jadi hebat itu karena build-nya terkadang guys. Coba farming lagi guys. Kalau berapa di video saya sebelumnya kan saya bahas Zilong sama Roger guys. Kalau dua hero itu memang attack-nya itu sangat kuat guys, sangat banyak sakit guys biasanya kalau kasih damage. Sedangkan hero ini kalau damage-nya itu biasa guys, gak terlalu sakit-sakit amat. Kita coba kill salah satu guys, kita kasih tag speed guys, bisa saya jadikan tank guys buat agar buat namengnya si Lancelot tadi guys. Tapi lihat guys level 7 nya udah banyak nih guys. Kita lakukan skill spam lagi guys. Ah kena lagi guys ya. Dapat assist lagi guys. Memang fungsinya tanker itu harus di depan guys. Jadi ya, kalau teman-teman main pakai hero tanker, usahain maju paling depan ya guys ya. Kalau yang barusan itu sebenarnya mati gara-gara apa itu skillnya sendiri guys, karena habis mana. Si hero Attack on Titan guys. Ini hero lempar bambu guys. Kita lihat lagi guys. Lancelot guys. Lord resurrecting soon. The sword is a gift. Dia lumayan dewa nih guys. Bisa kalian lihat juga itemnya lumayan guys. Don't tell anybody that I can't swim. Kita farming dulu lagi guys. Meskipun HP-nya lumayan paling tebel guys, tapi sepertinya armornya lu gak terlalu guys ya. Dari bar pemain lainnya lu ya, lumayan tebel lagi nih bar mon guys. Rojennya lumayan lah sama Rusty. Jadi kalau kalian main pakai hero ini, gue saranin buat banyak-banyakin spam skill 2 ya guys ya. Kita lihat Roger-nya guys. Dia punya lift skill tuh guys. Dia lumayan lah.
jangan aktifin skill Fury-nya, guys. Dia aktifin sama di skill 2-nya waktu jadi werewolf, guys. Attack speed-nya jadi sangat banyak, guys. Lihat, guys. Your team destroyed the turret. Three. Godlike. I will only rest when there is peace. Our turret has been destroyed. Legendary. Lumayan tuh, guys. Hero-nya, guys. Kita ngegeng lagi, guys. Sama skill kita naikin attack speed, guys, biar bisa ngejar nih hero attack on titan, guys. Kena, guys, nyawanya tinggal dikit, guys. Ada temennya, guys, ternyata. Kita stun, guys. Kita spam. Lihat HP-nya, guys. Banyak yang berkurang, guys. Kita off-in, guys. Saya mau nyoba ngekill yang tadi, guys, tapi ternyata gak keluar dari markas dia, guys. Ini, guys, enaknya skill ultinya buat kabur, lumayan tuh, guys. Kita kabur. Kita lihat yang lain. Rogernya lumayan tuh, guys. Jadi kalau teman-teman pakai ini hero, usahain dia mana, guys, buat bisa spam skill, guys. Karena seperti dilihat tadi, skill 2-nya ini sangat damage, guys. Lumayan buat ngerogotin, guys. Kita ngegeng, guys. Kita kasih speed, guys, buat temen kalau mati, guys. HP-nya, guys, lumayan, guys, skill 2-nya, guys. Meskipun gak terlalu damage skill basic-nya, tapi lumayan buat skill spam-nya, guys. Di stun, guys. Asis lagi, guys, lumayan, guys. Kita spam skill, guys. Sama di stun lagi, guys. Lalu spam skill lagi, guys. Masih hidup ternyata, guys, itu, guys, panda.
mati nih guys. Tapi kalau teman-teman mau coba yang dinaikin armornya juga gak apa-apa tuh guys. Lumayan armornya. Kita recall dulu. Karena jangan sampai kita di-kill waktu kita mati semua, kita di-push balik. Jangan sampai kejadian kayak gitu guys. Jadi ingat markas ya guys ya. Lihat guys, ada yang ngegeng guys. Kita coba lagi guys. Kita bantu Balmon guys. Di skill ulti sama di spam skill 2 guys. Apalagi musuhnya gumbul guys. Kena itu guys. Satu persatu mati guys musuhnya. Kita stun lagi guys. Mati lagi guys. Lumayan nih guys hirunya guys. Kita coba push lagi guys pakai healos guys. Kita lihat guys, di top kita mau di push tuh guys. Jadi kita kalau gak mau pulang ya, kita cepet-cepetan push guys. Kita spam skill 2 guys. Ya menang guys. Jadi seperti itu tuh guys build itemnya Zilos guys, semoga bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.